Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan yang saya akan buat sebentar lagi ini adalah bertumpu kepada bagaimana ia nak dilaksanakan bila guru-guru ini telah masuk ke sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan ya, negara kita juga tidak terhindar ya, maksudnya negara kita pun sama dengan negara-negara lain di dunia menghadapi permasalahan ini. Jadi apa yang KPM buat, kita lihat bahawa negara kita telah memperkenalkan satu program yang rasanya sangat bermanfaat untuk kita sama-sama laksanakan untuk mengembalikan pendidikan di negara kita di tempat ataupun di jalannya yang betul. Jadi KPM Perkasaku, kalau kita perhatikan tadi, itu adalah merupakan program di mana dia telah disempurnakan pelancarannya. Jadi kalau selepas ini ada agenda-agenda di bawah Perkasaku seperti program pemugaran literasi numerasi ataupun program-program pengukuhan pengayaan. Jadi kalau ada lagi yang bertanya ada punca kuasa ke? Ada surat ke? Jadi semuanya tu dah ada. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, pada pagi ini dapat menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di seluruh negara ini bahawa program KPM Perkasaku ini telah pun dilancarkan dan inilah merupakan punca kuasa kepada kita untuk kita melaksanakan terus program-program untuk memartabatkan pendidikan di negara kita. Jadi beberapa strategik kalau kita lihat tadi ya, telah diperkenalkan dalam KPM Perkasaku. Jadi bila kita sebut KPM Perkasaku, ada empat perkara yang maksudnya bila kita memberi penerangan kepada kawan-kawan kita di sekolah, perkara ni kena jelas. Ya, yang pertama, KPM Perkasaku merupakan strategi pengukuhan dan pengayaan. Kemudian yang kedua, KPM Perkasaku juga dia merupakan satu program yang mana kita mengutamakan pemugaran kepada literasi dan numerasi. Dan perkara yang ketiga adalah kita memperkenalkan melalui KPM Perkasaku adalah repositori sumberku. Dan melalui KPM Perkasaku juga kita melaksanakan pemerkasaan PBD, pentaksiran bilik darjah, ya, yang mana dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam pelaksanaan pendidikan, of course perubahan pada pentaksiran juga akan berlaku. Jadi kalau kita perhatikan, matlamat KPM Perkasaku adalah untuk memperkasakan dua perkara, iaitu memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi serta meningkatkan penguasaan mata pelajaran. Ya, jadi matlamat untuk memperkasakan kemahiran literasi dan numerasi ni tadi untuk kita memenuhi permasalahan anak-anak kita bila lama tak masuk sekolah, bila dia mengikuti PDPR yang tak dapat nak dikesan keberkesanannya. Jadi menyebabkan mereka ini lambat, terutamanya anak-anak tahap 1, mereka lambat dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Dan yang kedua, kita melaksanakan Perkasaku ini untuk menjawab jurang pembelajaran yang berlaku dalam mata-mata pelajaran yang lain. Okey, jadi dalam pembentangan saya ini, saya nak fokuskan kepada catch up plan, ya. Apa objektif catch up plan itu sendiri? Yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan murid. Jadi of course lah, perancangan yang kita nak buat di sekolah nanti mestilah kita letakkan objektif ini di depan untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum.
Tahun semasa means adalah tahun 2021. Dan merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis. Dan ketiga, menyediakan bahan sokongan kurikulum bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Ini yang kita perkenalkan repositori sumberku. Dan yang keempat adalah memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Jadi kita pegang itu dulu sebelum kita masuk ke langkah kita yang seterusnya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan tadi ada soalan kan tanya macam mana kita nak mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum. Jadi kalau kita perhatikan ya, dalam catch-up plan itu, catch-up plan ni dia bermula pada 1 September 2021 hingga 10 Disember 2021. Di situ kita ada lebih kurang dalam 66 atau 67 hari mengikut kedudukan sekolah lah ya. Jadi untuk kita nak melaksanakan kurikulum dalam masa di antara 1 September hingga hingga 10 Disember tu, kita kena melihat dulu berapa peratuskah kurikulum yang kita dah kuasai sebelumnya. Jadi di sinilah letaknya untuk melihat 70% kurikulum yang sepatutnya telah kita laksanakan sebelum 1 September. Di sini kita cadangkan satu kaedah lah. Ya, jadi cikgu-cikgu ni nanti bila dia masuk sahaja sekolah ataupun sepatutnya benda ni dia dah kira daripada 1 September, tapi tak apalah, lepas kursus ni nanti kita sampaikan kepada cikgu-cikgu untuk dia tahu berapa peratus kurikulum yang yang telah dilaksanakan. Jadi kita panggil kat situ, kalau kita tengok kan dekat slide tu, kita ada bekalkan dua bahan ya. Satu manual tu, satu lagi slide ni nanti kita akan bagi kemudian. Sekarang ni tuan-tuan mungkin boleh rujuk sahaja manual yang ada kita bekalkan di situ. Baik. Bila kita tengok pada 1 September, macam mana ini kita nak tengok macam mana kita nak mengira nak dapatkan dalam dalam masa start daripada 20 Januari hingga 31 Ogos tu 70%. Dan daripada 1 September hingga 10 Disember tu adalah 30%. Jadi macam mana kita nak tahu kandungan asas kurikulum yang kita dah ajar tu berapa persen dia ada. Jadi kita mula mengira daripada 1 September 2021 ya. Jadi guru perlu mengenal pasti peratus KAK tu adalah kandungan asas kurikulum. Kalau tuan-puan ingat dulu, pertama kita laksanakan penjajaran kurikulum, kita masih lagi berpegang kepada kandungan asas kurikulum yang kita nak, yang cikgu-cikgu nak sampaikan di sekolah bagi setiap mata pelajaran. Jadi guru perlu mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajar bermula daripada 20 Januari 2021 hingga 31 Ogos 2021. Jadi guru perlu memastikan 70% daripada kandungan asas kurikulum telah dihabiskan sehingga 31 Ogos 2021. Seperti mana yang kita telah rancang dalam mula-mula kita buka sekolah dulu ya, kita dah rancang dalam DSKP, dalam DPK, dokumen penjajaran kurikulum kalau kita masih ingat lagi, dan yang kita dah rancang dalam RPT kita. Ya. Jadi untuk mengira, untuk mendapatkan peratus baki kandungan kurikulum yang masih belum diajar, di sini kita ada cadangkan satu formula mudah lah. Dan saya rasa cikgu-cikgu pun memang biasa dah dengan formula ni, iaitu
bila kita ambil kandungan asas kurikulum yang telah diajar, kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan kandungan asas kurikulum darab dengan 100, maka kita dapatlah peratus baki kandungan asas kurikulum yang masih belum diajar. Jadi yang masih belum diajar ni lah yang kita nak masukkan ataupun yang kita nak ajar dalam masa catch up plan ini, iaitu daripada tempoh 1 September hingga 10 Disember. Kita hanya ada lebih kurang dalam 60 hari sahaja, dan kalau kita tengok hari ini dah kurang lagi lah harinya. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, dekat PowerPoint ni, yang pertama cikgu kena buat bila dia masuk je sekolah ataupun sekarang ni pun, sebab dia dilaksanakan sama ada waktu PDP ataupun PDPR, kan? Jadi pertama dia kena mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajar. Iaitu dia kena kira daripada 20 Januari hingga 31 Ogos. Itu ada 70%. Kemudian yang kedua, dia kena memastikan baki kandungan asas kurikulum yang masih belum diajar dapat diselesaikan dalam tempoh 66 atau 67 hari, iaitu bermula daripada 1 September hingga 10 Disember 2021, iaitu untuk memenuhi 30% lagi waktu pengajarannya. Jadi kat situ nanti operasinya kena dilihatlah. Jadi dia takkan sama bagi setiap sekolah, dia tak boleh sama. Dia bergantunglah kepada keadaan di sekolah, dan dia bergantunglah kepada keperluan, bergantung kepada keupayaan dan sebagainya. Dia tak boleh nak kita samakan. Ya. Baik. Jadi bila dah dapat di situ, dia akan jadi banyak keadaan lah, ya. Jadi mata pelajaran yang telah mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum pada 31 Ogos 2021, mereka ini boleh meneruskan PDP atau PDPR yang bermula pada 1 September hingga 10 Disember 2021 bagi melengkapkan 30% lagi kandungan asas kurikulum yang masih berbaki. Maksudnya kalau dia dah dapat 70%, maksudnya dia memang capailah 70%, sebab masa PDPR pun berjalan dengan baik, masa PDP yang biasa di awal tahun dulu pun berjalan dengan baik, dan anak muridnya pun memang masuk kelas dengan baik dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang anak murid kita ni kalau dia tak masuk kelas PDPR pun, tapi dia boleh menguasai, cikgu kena laksanakanlah juga PBD tu, ya. Jadi kalaulah 70% itu telah dapat dicapai, maka mereka bolehlah meneruskan PDP dan PDPR itu seperti biasa untuk memenuhi 30% lagi kandungan asas kurikulum yang masih berbaki. Tetapi bagi mata pelajaran yang belum dapat melaksanakan 70% kandungan asas kurikulum sehingga 31 Ogos, jangan risau, jangan stres, ya. Tak apa, kita masih boleh meneruskan juga PDP dan PDPR itu seperti biasa dengan menggunakan pelbagai kaedah yang kita cadangkan dalam catch-up plan tadi. Jadi dengan kaedah-kaedah dan dengan strategi-strategi yang kita bantu cikgu, untuk cikgu boleh melaksanakan mampatan dan pecutan sekali. Maksudnya kita boleh tolong percepatkan kalau kita menggunakan kaedah-kaedah yang dicadangkan nanti. Jadi ada dua strategi yang kita cadangkan dalam catch-up plan yang kita rancang, ya. Jadi bagi mata pelajaran yang belum dapat melaksanakan, ya, dia bukan tak dapat, ya, dia belum. Dengan macam-macam kekangan lah.
Ya, itu kita faham dan kita raikan. Maksudnya kita tahu apa masalah-masalah yang berlaku. Of course memang kadang-kadang memang tak dapat, bukan tak dapat, belum lagi dapat dilaksanakan 70% tu. Don't worry, ya, kita teruskan juga PDP dan PDPR kita dengan menggunakan pelbagai kaedah yang dicadangkan dalam catch-up plan. Antaranya strategik, kita cadangkan kita menggunakan strategik, perancangan strategik M2P, iaitu mampatan, pecutan dan pengayaan. Kemudian tu yang kedua, kita juga ada mencadangkan satu lagi strategik yang disebut sebagai Student Enrichment Learning Framework ataupun singkatannya adalah SELF. Jadi ini antara strategik-strategik yang kita cadangkan untuk sekolah rendah dan menengah bagi mereka, bagi mata pelajaran yang belum dapat lagi menghabiskan 70% sehingga 31 Ogos. Tetapi kalau misal kata mata pelajaran yang dah capai 70% dan mereka nak juga menggunakan strategik yang kita cadangkan, kita kata carry on, teruskan. Arab kata yallah yallah, teruskan. Ya. Jadi boleh siapa-siapa sahaja boleh menggunakan strategik yang kita cadangkan ini. Jadi untuk melaksanakan strategik-strategik ni, kita juga mencadangkan beberapa kaedah, ya. Memang bila kita nak laksanakan strategik ni, kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan ni of course kita kena gunakan. Antaranya kita cadangkan menggunakan pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza, ya, simulasi amali ataupun virtual lab. Macam amali yang biasanya kita tak dapat nak laksanakan sebab tak boleh nak masuk lab. Jadi boleh dilaksanakan secara simulasi amali. Dalam manual pelaksanaan ni ada kita terangkan setiap kaedah tu secara ringkas bagaimana dia boleh dilaksanakan, ya. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dan guru-guru semua lebih arif tentang perkara ni. But don't worry, semua bahan-bahan, semua pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi ada kita bekalkan ataupun ada kita muat naik dalam repositori sumberku. Jadi repositori sumberku ini sangat memainkan peranannya, ya, kepada catch up plan, kepada KPM perkasaku. Ya, cumanya kita nak bagi tahu sini, repositori sumberku ini dia ada di Serambi Delima, ya. Cumanya kenapa, ada yang tanya kenapa nak buat lain dah ada Delima. Kerana dalam sumberku ini dia boleh diakses oleh siapa-siapa saja termasuklah ibu bapa yang akan membantu pelaksanaan KPM perkasaku dan catch-up plan bersama-sama guru dan murid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut pelaksanaan PDP, pelaksanaan PDPR di rumah, ya, ada juga yang kata susah nak buat PBD ni, nak mentaksir macam mana, tak nampak budak-budaknya, kan. Tapi apa yang sepatutnya kita fahami bahawa PBD ini dia berjalan seiring dengan PDP. Bagaimana PDP itu berlaku, begitulah juga PBD itu berlaku. Dia mungkin sebagai shadow ke, dia ikut je. Macam mana PDP atau PDPR itu berlaku, seharusnya PBD itu tidak dipisahkan. Jadi begitu juga dalam catch-up plan kita. Jadi apa yang kita nak tekankan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu sebenarnya PBD itu apa. Cuma yang kita nak perjelaskan bagaimana PBD ini nak dilaksanakan semasa PDP atau PDPR, apa yang kita kena ingatkan pada cikgu adalah yang pertama, PBD ini adalah proses
untuk guru-guru mengumpul dan merekodkan data perkembangan murid semasa dan selepas proses PDP atau PDPR itu berlaku. Jadi maksudnya, kalau kata kita tanya cikgu, you buat tak PBD? Macam mana nak buat? Tak boleh buat, tak nampak budaknya. Sepatutnya bila dia mengajar sahaja sama ada online ataupun dia mengajar sebagaimana yang dia biasa buat dalam PDPR, sebenarnya berlakulah PBD. Tapi dia takkan nampak berlaku selagi dia tidak direkodkan. Jadi kita kena ingatkan cikgu-cikgu nanti di sekolah, bila dia kata dia melaksanakan PBD, adakah dia rekodkan? Dan rekodkan ni tak semestinya lah nak menggunakan template yang dibekalkan tu je. Terpulanglah kepada mereka untuk merekodkan. Janji datanya ada. Sebab ada sebabnya ni kenapa kita nak mengumpul data tu. Okey, yang kedua, pastikan bila berlakunya PDP atau PDPR, cikgu-cikgu kenalah menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan standard prestasi yang terdapat dalam DSKP setiap mata pelajaran. Supaya kita tidak lari ataupun tidak lupa sebenarnya apa objektif ataupun apa yang kita nak jadikan anak murid kita ini selepas kita mengajar mereka. Sebab tu dia kena direkodkan. Mesti direkodkan supaya ada bukti. Baik, yang ketiga, menilai dan menganalisis tahap penguasaan murid bagi mengenal pasti murid yang belum menguasai kandungan asas kurikulum dan perlu melalui aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Maksudnya, bila dia dah dapat tipi-tipi murid ni tadi, cikgu sepatutnya dia buat analisis pada tipi-tipi ni. Dia menilai tipi-tipi ni tadi. Oh, anak murid aku ni sebenarnya dapat tipi 3 sahaja, tipi 2 sahaja. Jadi sama ada dia menilai muridnya dan dia menilai juga pengajaran yang dia beri. Oh, kalau macam tu aku ni syok sendirilah. Mungkin kita boleh tukar strategik. Jadi sebab itulah pentingnya menilai dan menganalisis tahap penguasaan murid yang kita dah beri for the next activity dalam PDP itu. Dan yang keempat adalah melaporkan tahap penguasaan keseluruhan murid di akhir tahun persekolahan. Jadi cikgu ni dia dah boleh nampak dah. Kenapa benda-benda ni semua nak kena ada? Sebab catch up plan yang keempat adalah melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Jadi, apa yang kita perlu fahami, dia adalah dua perkara yang berbeza di antara melaksanakan PBD semasa PDPR dengan melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Melaksanakan PBD, dia berlaku secara ongoing proses. Tapi melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid, dia akan berlaku di akhir tahun. Dalam catch-up plan ni, kita kata tahap penguasaan keseluruhan, TP yang akhir tadi, akan digunakan oleh guru untuk melaksanakan penilaian akhir tahap penguasaan pada Disember 2021. Maksudnya untuk dia buat penilaian akhir ni, of course dia kena ada data-data tahap penguasaan murid ni tadi. Dia kena ada data-data tu. Sebab apa? Sebab kerja kurikulum kita ni, catch up plan kita ini belum berakhir lagi. Dia ada waktu kecederaan tahun ni. Dengan pandemik tadi, kita ada waktu kecederaan. Ditambah macam kita main bola tu, tambah lagi waktu kecederaan 2 bulan. Jadi untuk memenuhi waktu kecederaan Januari dan Februari 2022 ni tadi, cikgu-cikgu akan tanya, dah kita orang ni nak kena buat apa? Walaupun tadi ada looping system dan sebagainya, tapi kita tidak diberitahu nak buat apa ni. Tadi kalau yang 70% tadi dah habis dah belajar pengukuhan pengukuhan pengayaan mampatan pecutan buat belaka dah. Jadi waktu kecederaan ni kita nak kena buat benda. Dia mesti akan tanya begitu kan. Jadi di sini mungkin ada yang tanya,
kita ni kena, maksudnya kena buat peperiksaan lah. Ataupun kita kena menyediakan instrumen-instrumen untuk budak-budak ni jawab? No, sebenarnya penilaian kat sini adalah cikgu akan membuat penilaian dan menganalisis tahap-tahap penguasaan murid yang mereka dah buat dalam PBD semasa proses PDP atau PDPR. Jadi data-data ni dikumpulkan, mereka analisis data ni tujuannya untuk apa? Kalau kita tengok kat sini, bertengok Disember 2021, cikgu-cikgu akan menentukan kategori murid yang akan menyambung aktiviti PDP atau PDPR yang bermula pada 1 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022. Jadi maksudnya untuk kita melaksanakan 2 bulan waktu kecederaan ni, kita dah ready dengan mengkategorikan murid mana yang perlu diintervensikan dan murid mana yang perlu lagi diberikan pengukuhan pengayaan dalam program khas kecemerlangan. Jadi pengukuhan pengayaan, kalau tuan-tuan perasan, kita ada 2 kali pengukuhan pengayaan. Pengukuhan pengayaan yang pertama kita buat dalam catch up plan di antara 1 September hingga 10 Disember. Tetapi pengukuhan dan pengayaan yang kedua kita akan buat dalam waktu kecederaan 2 bulan tu. Of course lah caranya akan berbeza. Jadi kalau kita tengok kenapa perlu dilaksanakan penilaian akhir tahap penguasaan murid ni tadi, cikgu kena buat analisis kerana untuk dikategorikan mana murid-murid yang perlu diintervensikan, mana murid-murid yang perlu disediakan program khas kecemerlangan dan sebagainya. Jadi nanti di sekolah, cikgu-cikgu, ketua panitia dan pentadbir semua akan berbincang, tengok pada keperluan sekolahnya. Kan, tengok sebenarnya apa masalah yang berlaku di sekolah, what's the problem, ramai tak sekolah dia ni tak mencapai lagi literasi dan numerasi yang asas yang sepatutnya telah dicapai. Dalam bulan 12 ni lah, itulah yang disebut sebagai penilaian akhir. Bukannya penilaian buat peksa, tapi menilai semula dapatan-dapatan yang kita dapat murid kita seadanya tu. Dan apa yang perlu dipulihkan, apa yang perlu dikayakan. Masa bulan 12 ni lah masa buat penilaian akhir ni, mereka akan duduk sama-sama satu sekolah untuk menentukan hala tuju dan untuk beri pil-pil di waktu kecederaan tu tadi. Jadi di sini kalau kita lihat, murid yang nak dikategorikan sebagai kena mengikuti program intervensi, murid-murid ini adalah murid-murid yang bila diorang buat analisis, kumpulan murid yang kita kata, kita tidak kata dia tidak menguasai ya, kita kata dia belum menguasai di antara TP1 hingga TP3. Dia macam lambat sikit lah, dia masa PDPR tak nak masuk, ataupun ada yang pergi bekerja, kalau budak-budak yang dah besar-besar sikit ni pergi bekerja. Jadi kadang-kadang dia belum menguasai itu bukan sebab dia lemah, tapi ada faktor-faktor lain. Yang inilah yang cikgu kena kenal pasti nanti. Jadi dia punya standardnya kita dah letakkan untuk murid-murid yang perlu melalui program intervensi adalah murid-murid yang dapatan kita pada PBD tadi, kita nampak dapatan akhir kita, kita nampak murid ini belum, kelompok murid yang belum menguasai TP1 hingga TP3. Kemudian tu untuk pengukuhan dan pengayaan, iaitu program khas kecemerlangan, ini adalah untuk murid-murid yang bila kita dah buat analisis, mereka ini adalah kelompok murid-murid yang telah menguasai TP3 hingga TP6. Kita tak boleh kata mereka ni gagal. Dia tidak ada lulus, tidak ada gagal. Cuma kita nak mengkategorikan dia untuk kita memenuhi matlamat, ingat balik matlamat KPM Perkasaku tadi. Untuk literasi dan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang ada. Okey. Jadi waktu kecederaan 2 bulan tu tadi, Januari sehingga 28 Februari 2022,
itu disebut sebagai bridging program. Ya, sebenarnya kita sebutlah benda pun, yang pentingnya bagaimanakah ia nak direalisasikan di sekolah dan adakah ia boleh menjawab segala persoalan ataupun menyelesaikan permasalahan anak-anak didik kita, kan? Jadi rasanya semua orang dah faham ni, tadi kita dah terangkan banyak kali. Jadi bila kita sebut bridging program ataupun pelanjutan waktu sesi persekolahan, di mana kat situ maksudnya cikgu dan murid tak naik kelas. Dia tak naik kelas tu bukannya sebab macam dulu tak naik kelas sebab tak lulus. No, bukan sebab tu. Tapi kita berikan waktu kecederaan because of macam-macam perkara yang berlaku dalam pandemik. Tapi sebenarnya itulah hikmah pandemik, kan? Jadi dalam waktu kecederaan itu, kita perhatikan waktunya adalah di antara 2 Januari hingga 28 Februari 2022. Di mana kalau kita lihat kat situ, murid prasekolah atau kelas peralihan dia akan meneruskan sesi PDP tahun 2021. Semua pun sebenarnya dia tak naik lagi kelas dia. Okey, tingkatan 5 yang 2021 ni mereka memang sedang dalam persediaan SPM 2021, di mana pada waktu tu juga akan dilaksanakan ujian amali, ujian lisan, kan? Dan mereka sedang bersedia untuk ke arah SPM. Kemudian tu untuk MBK pula, mereka ini akan mengemaskini portfolio SKM, Sijil Kemahiran Malaysia mereka, kan, yang 2021, dan inilah aktiviti-aktiviti yang mereka akan buat sepanjang 2 bulan ni sampailah kepada penilaian akhir SKM. SKM dia ada penilaian akhir dia sendiri. Sehingga 28 Februari tadi, dia habiskanlah dulu yang kita sebut tadi intervensi dengan program-program pemulihan dan pengayaan. Jadi bila dia dah masuk Mac, ya, Mac ni barulah bermulanya persekolahan baru 2022. Baik, jadi ingat balik ya, ada 2 perkara ataupun 2 program yang kita nak laksanakan untuk memenuhi 2 bulan waktu kecederaan tahun 2021. Jadi tadi kita dah minta cikgu menganalisis tahap-tahap penguasaan murid untuk mereka kategorikan murid-muridnya yang mana perlu kepada program intervensi, yang mana perlu kepada program pengukuhan dan pengayaan. Jadi bila kita dah study-study tu, kita tengok sebenarnya kategori murid yang perlu mengikuti program intervensi ini, kita dapat 3 jenis murid. Ya, yang pertama, murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M. Mereka ni pun kita kategorikan di bawah program intervensi. Ya, walaupun nanti kita akan bekalkan modul-modul pemugaran literasi dan numerasi, maybe boleh digunakan di situ, dan terpulanglah kepada pihak sekolah untuk mereka menggunakan mana-mana modul yang boleh memenuhi ataupun boleh mengatasi masalah murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M ini. Jadi mereka ini akan dikelompokkan dalam masa 2 bulan ni tadi, mereka ini akan dikelompokkan dalam program intervensi, dan kita juga akan melihat progres mereka. Ya, baik. Kemudian kelompok murid yang kedua adalah murid yang belum mencapai sehingga TP3 dalam mata pelajaran. Maksudnya dalam setiap mata-mata pelajaran ni tadi, cikgu akan buat analisis budak murid-murid yang belum lagi mencapai tahap penguasaan 3, mereka ini akan dimasukkan dalam program intervensi. Jadi kat situ cikgu-cikgu ni nanti akan lihatlah ya, apa yang perlu dibuat ataupun mata-mata pelajaran ni tadi akan melihatlah apa yang perlu dibuat kepada kelompok murid ni tadi. Okey, yang ketiga, murid yang belum menghabiskan keseluruhan kandungan asas kurikulum. Yang ketiga ni dia bukan salah ibu mengandung. Maksudnya bukan salah budak tu, tapi memang mungkin atas sebab-sebab yang berbagai, yang pelbagai,
Ya, mata pelajaran itu belum lagi dapat dihabiskan. Maksudnya bila dah sampai kepada bulan 12 tu, dah sampai pada Disember tu, masih ada lagi kandungan asas kurikulum yang tidak dapat dihabiskan. Jadi terpulanglah pada mata pelajaran untuk mereka menghabiskannya, ya, menghabiskan kandungan asas kurikulum tadi dalam waktu intervensi tadi. Jadi kita dapat 3 kelompok murid. Ya. Baik, itu kelompok program intervensi. Kemudian yang seterusnya program pengukuhan dan pengayaan. Jadi kita namakan dia pengukuhan dan pengayaan, tapi dalamnya tu boleh dilaksanakan berbagai-bagai aktiviti. Ini bagi murid yang telah mencapai ataupun bagi murid yang telah menguasai tahap penguasaan 3 hingga kepada tahap penguasaan 6. Jadi murid, guru boleh merancang dan melaksanakan program pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian dengan keperluan murid yang telah mencapai tahap penguasaan 3 hingga tahap penguasaan 6. Jadi contohnya seperti program khas kecemerlangan dengan memberikan aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian dengan bersesuaian kepada murid mengikut kumpulan dan sebagainya. Ini cuma cadangan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri pementangan ini, kalau kita pergi balik kepada slide 7, di sini kita boleh lihat murid-murid yang dimasukkan dalam intervensi tadi, dia tidak stay kat situ sampai akhir 28 Februari tu, tak. Kalau misal kata cikgu melihat progres mereka dalam kelompok intervensi tu, dia taklah duduk intervensi tu sampai 28 Februari tu, ya. Kalau cikgu melihat mereka ini ada progresnya, maksudnya ada perkembangan, ya, mereka ini dapat dipulihkan bila dah diberikan intervensi tadi, kita nampak perkembangan murid itu. Jadi mereka boleh dimasukkan ke dalam kumpulan pengukuhan dan pengayaan. Dan target kita pun di akhir sehingga 28 Februari nanti, murid-murid yang diintervensikan ni boleh dimasukkan ke dalam aktiviti pengukuhan dan pengayaan sehinggalah selesai kita punya bridging program sehingga 28 Februari 2022.